good job. Semua kembali lagi sama gue Asita Gaming. Oke, di video kali ini gue mau mereview game RPG Adventure. Tapi ini guys, bukan game yang baru guys ya. Ini game yang sangat lama guys. Dari tahun 2008 guys sampai sekarang game ini masih open server. Grinches guys, Grinches. Ya ini saya mau comeback lagi sebenarnya. Kemarin gue main ini cuman selingan aja guys. Kemarin nampar, oh kayaknya gameplaynya bagus nih. Rupanya sampai saat ini masih open server. Berarti usernya game ini banyak juga guys. Seperti itu, kita ambil dulu hadiahnya guys ya. Return login, returning event login. Oke, sini kita suruh pilih guys. SR, wih ini kan kan hardport lens sick heart, wih keren. Mari Ryan, ini kayaknya kebawah makin banyak guys. Lime, oh dikit ya. Kita ambil sick heart. Oh satu guys. Ini pun cara gue masih level 1, ini aja masih cupu guys, masih level 5 guys ya. Kita pasang dulu ya guys ya, karakter baru kita guys. Psychop. Karena dia SR, kita ganti ke ini aja. Kita masuk nanti, langsung BP nya langsung banyak guys, 15.000. Nah ini gamenya unik guys, yang gratisnya. Bagusan guys. AB, masih baru mulai guys. Burning AB gedungnya. Oke okay, guys. Oke okay, start the battle. Jadi guys, game lama aja sampai sekarang masih banyak yang main guys, nggak sudon guys. Morning abe, gue lupa nih, udah lama nggak main gue lupa sampean. Gimana gamenya? Oh gini guys, auto move aja, auto move. Auto move. Oh nyerang otomatis guys. Oh game-game RPG ini guys, keren nih guys game-nya guys. Oke okay, mainnya di tap ya guys ya. Tap. Oh keren nih guys, grinding kayak gini keren nih guys. Adventure seperti ini mantep nih. Grafis juga oke guys. Jadi teman-teman bisa tinggal tekan skillnya aja ya, habis itu ke arahan ke musuhnya guys. Kita otomatis aja. Wah monsternya itu terang selamnya, game api guys. Oke, bantu itu. Kayaknya sih free player bersahabat banget gini guys. Grafisnya juga bagus guys, unik. Itu kalau dibilang chibi sih enggak ini guys. Geraknya rame-rame gitu guys. Dan punisher. Ini auto skill belum terbuka guys, masih auto move aja. Keren ini guys. Mampu ini guys, mantep jiwa. EG action adventure gaining power. Auto move aja ya, auto move aja, nggak tahu jalannya guys. Oop, semua boss guys, semua boss. Keren guys, selang tuh, nampak selang ngepen guys. Keren sehat, mantep juga guys. So game ini sudah upgrade lah guys ya, bisa naikkan kayak CR juga, bisa top up juga guys. Bagi pemain sultan biasanya top up tuh langsung OP playernya guys. Ini kayaknya guys kalau kita lanjut terus banyak fitur-fitur baru nih guys. Nah, tuh battle apa nih, kita ikutin aja ya guys. Challenge trial tower. Oh dari awal guys ya, ranking 1. Kita fokus pada story aja guys, adventure aja. Sini bisa juga gacha guys ya. Tuh. Gachanya menggunakan 5000 nih guys. 5000 game namanya, game. Game ya, bukan game tapi game ya. Ini ada satu nih. Lumayan guys, 3000, 20. Semuanya makan apa ya? Oh, berarti harus tabung guys, 5000 atau top up lah guys, seperti itu. Ini apa? Oh, ini beda lagi. Ini pakai Royal Hero Summon Ticket, nggak punya guys. Adventure lagi, ini apa nih? Ini belanja guys, top upnya guys. Wih, harganya gede-gede semua guys. Wah, nggak ada yang murah nih. Wah, besar banget guys ini guys. 15.000, 10.000 nggak masalah nih, rasanya top upnya gede banget. Lanjut lagi guys, ciri main. Yup, udah ada nih auto battle guys. Auto battle icon has aktif. Oke, kita tes auto battle guys. Battle tuh sama dengan auto skill ya,
Nah, jadi kita tinggal nonton aja guys. Udah otomatis, battle otomatis. Tuh, grafisnya keren guys. Grand Chase dulu hanya ada di PC guys. Ini kali ini ada di mobile. Kita tes auto skill. Automate bang auto skill. Wih, keren guys. Serang, attack, attack. Ini kita nonton aja nih guys. Oke. Ini tengahnya apa ya? Serang apa? Salah malah keluarin. Oke. Di sini ulti ada dua guys ya. Explosion. Ini guys, mainnya guys. Mantul jiwa. Ya, kita gunakan ini guys. Oh, yang satu healing, satu untuk nyerang musuh ya. Iya benar, satu untuk nyerang musuh guys. Yang tengah level penuh dua guys ya. Ini meterannya banget. Bingkir ini apa ya? Udah lama gak main ini guys. Wis, naik level guys. Dari level 1 udah ke level 7 guys. Next lagi. Cara interface UI nya bagus guys. Kayak sepen kena King Street Road to Battle di Avenger gitu ya. Jalan-jalan gitu. Nah, kita nonton aja guys. Tapi itu ada pilihan ya guys. Kalau teman-teman tinggal pilih aja mau main auto move, pakai auto move dan pakai auto skill, atau tidak pakai kedua-duanya, main biasa atau manual guys. Maupun mau auto. Jadi kita merasa apa bosan, baik matikan auto move dan auto skill. Coba masih ingin nonton aja, hidupkan auto move dan auto skill guys. Untuk ukuran grafis oke lah, tapi ini size nya nggak ngotak guys ya, hampir 3 sampai 4 giga lah. Tapi ini kita lihat lagi kalkulasi dari size game ini guys. Bagus ini guys, ini mainnya grinding-grinding terus guys. Grinding, naik level, grinding, naik level. Itu kok open world enggak, ini linear sih guys. Kalau open world kayak Moonlight Sculpture, linear, dan lain-lain. Upgrade hero guys, tutorial lagi guys. Fitur baru lagi guys. Masuk ke inventory, please select your hero. Misalkan yang ini, hero growth. Oke, pilih yang ini. Pilih lagi, pilih lagi, pilih lagi. Oh. Iya. Oke. Nice. Wih, naik bintangnya perempat guys, monster. Oke. Jadi teman-teman bisa upgrade hero di inventory guys. Nah ini. Misal nih si Sekhar. Sekhar ada SR ya, nggak perlu di. Bisa di hero juga. Oh, bisa guys, coba. 25% semua guys. Nah ini 100% guys. Wih, plus 1 guys. Wah, terus banyak guys ya. Oh, ini bisa di evolve lagi ke bintang 6 guys. Ini untuk naikkan level, tapi kita belum ada itemnya guys. Gitu. Keren sih saya card nih. Kylie ini, Kylie udah saya naikkan guys ya. Jadi dia nggak lagi bisa untuk menaikkan ininya guys. Seperti itu. Ini equipment guys, bisa dipasang guys. Kok di nggak dipasang sih, gimana ceritanya? Upgrade, oh custom. Gimana ini masangnya? Auto equip, gitu dong. Bingung guys, baru aja baik lagi main game ini jadi lupa semua fitur-fitur ini. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Ini vampire, wih vampir guys. Oke, start battle. Karena kita udah ada dapat SR guys, jadi empang aja mainnya. Karakter OP udah ada di tangan kita guys. Oke, lanjut vampire mission 3. Kita santai guys nonton. Nah, pertarungan ini kalau kalah berarti kita harus naik level guys, itulah istilahnya guys. Serang ada auto skill nih, skillnya pun keluar otomatis guys. Keren ya, ada auto buffnya nanti nih guys. Wih, gila sekali itu ya. Gak tracer mana-mana kok udah dapet yang kuat guys. Oh, ini nanti kita keluarkan pada saat lawan boss aja guys. Cucu. Oke guys, lanjut guys.
Nanti guys, mana pampirnya guys? Kita mau ngomong pampir guys. Ayo sini kam, kamu hir pampir belum ya? Kita isi darah dulu guys. Isi head SP. Darah lagi. Sorry guys. Nanti lagi guys. Ini kayaknya ada fitur battle arena juga nih guys. Asik sih gamenya. Oke ini pampirnya guys. Kita ketemu lawan pampir guys. Menang gak ya? Kita lihat dulu. Oke kenapa? Soalnya kita masih level rendah guys. Masih level cukup nih. Level 8. Ayo yo 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 yo. Mana pampirnya? Mana pampirnya? Pastikan dulu skill. Ayo kita koyak dia. Ayo. Waduh duh duh duh. Serangan membabi buta guys. Mantul guys. Kalau kita gitar memang menyiapkan orang guys. Lagi di sandra tuh. Lucu juga fun sih gamenya guys. Victory. Satu misi lagi ya guys. Oke, let's see what begin. Ini siapa nih? Rufus Ranger Strongest Base Attack. Oh, ada tipe-tipenya juga ya yang ini. Game-game RPG itu step karakternya guys ada ininya ya, kemampuan khususnya. Siapa Ranger apa gitu. Jalan lagi guys. Kita harus menyelesaikan di bawah 2 menit guys. Clear Dungeon. Oke mantap, mantul. Apa jangan game ini gak pernah play atau gimana guys ya. Nanti kita mainkan terus ya guys. Kita ada collect guys. Oh ya game ini juga sudah tersedia guys ya di Play Store Indonesia. Yalah game lama. Saya tengok-tengok kok belum sudah nih game. Oh rupanya masih rame aja guys. Selesai guys, victory, thanks guys. Kita dapat hadiah sesuatu guys, receive all. Jadi guys kalau udah terkumpul 5000 gamenya kita bisa gacha guys seperti itu. Ini sepertinya stage-nya banyak sekali ya, Seas of Teroka. Oh kalau kita menyelesaikan banyak reward kita akan mendapat SR rank di 5 star hero select ticket lagi guys. Wow, pantesan lah, rame guys. Oke guys, seperti ini review dari game Green Chase. Kan sih guys, bagi HP-HP yang tidak tinggi speknya ini bisa cocok. Sangat worth it guys ya. Tukang grafis pun oke lah, kayak game-game RPG adventure lainnya lah guys. Walaupun tidak 3D dan tidak bisa dibilang chibi juga guys. Oke, sampai di sini dulu apabila ada apabila teman-teman mau like, share, comment, and subscribe pastinya ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, okay? Kalau ada kritik dan saran jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Dan yang terakhir adalah semoga channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Happy gaming guys, dadah.